Sesaat lagi akan Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Pak Andre, ya. Saya mau laporan, Pak. Hey, laporan dulu dong. Hah? Laporan belum udah mundur aja. Oh. Pak, saya mau laporan, Pak. Kenapa? Ini katanya buronan yang dicari-cari itu ditangkap di bandara kita, Pak. Di mana dia sekarang? Katanya sih lagi di Norwegia, Pak. Makin jauh tuh nanti. Di bandara kita dong. Bandara kita. Orang-orang seperti itu harus segera kita tindak. Kita sebagai petugas bandara harus jeli. Mana orang yang penjahat, mana yang bukan. Betul, setuju saya, Pak. Setuju, Pak. Karena dia berbahaya, Pak. Iya. Ini kabarnya buronan ini, dia adalah orang yang ngerubah steman gitar gitaris Coldplay, Pak. Bahaya. Pantesan kemarin terakhir gua ngelihat gitaris Coldplay main gitar, suaranya enggak enak makan nyek. Karena ini gara-gara ini. Nyanyinya juga bukan yellow lagi, kan? Ya. Yellow. Biasanya gimana yellow? Tahu. Saya juga lupa. Oke, tos. Oke. Santai lah. Iya. Tenang aja. Kita kan bukan pemain band yang kayak apa? Aduh. Yaudah, Pak, Bapak bikin laporan dulu aja, Pak. Bapak bikin laporan dulu. Panggil aja orangnya kemarin. Iya. Ya, laporan namanya tuh kalau enggak salah Aldi kalau enggak salah Pak itu. Aldi ya. Heeh. Ah, udah sini kamu ikut aja. Ah, ini deh. Woi, buronan. Langsung duduk kamu. Duduk. Duduk kamu sini sekarang. Kamu ini buronan kan sebenarnya kan? Kamu siapa sebenarnya? Aku siapa? Hah? Buronan kamu ini. Nyari apa sih? Gitar gua mana? Ini sarungnya mana? Sarungnya saya sita. Kenapa? Karena dia Rida, Sita, Dewi. Sarungnya? Sarung gitar kamu gak ada? Iya. Wah, Pak. Dia maling, Pak. Gak mungkin. Enggak. Aneh-aneh kamu ya. Yaudah, ini deh. Ini aja deh, Pak ya. Ini aja deh. Sorry. Silakan, Pak. Kamu ini! Disinyalin. Dasar buronan. Jangan. Ini punya saya ntar kalau kamu ngelihat ginian bahaya. Disinyalin bahwa Anda ini adalah seorang buronan kelas kakap. Hah? Semuanya. Apa benar? Bahasa yang enggak apa, ulang lah, Pak. Halah. Disinyalin Anda ini adalah buronan kelas kakap. Hah? Lu kenapa pakai kamera dulu sih? Jangan semena-mena nuduh saya, Pak ya. Saya ini musisi, Pak. Dari mana kamu musisi? Salah. Dari orok. Saya dalam perut masih udah main drum. Kalau kamu main drum, kenapa kamu bawa gitar? Ya juga ya. Silakan, Pak. Coba, ya, kalau memang kamu musisi, ya, saya tes. Iya. Masukkan gitar ini ke dalam lubang keranjang basket. Gimana sih? Kalau kita main gitar dong. Kan Bapak udah ngasih gitar harusnya. Main gitar. Kalau secara umum sih gitu, iya, Pak. Iya sih, saya. Oke, kamu aja deh kalau gitu. Coba kamu. Bapak beneran, kamu beneran bisa main gitar? Udah deh, waktu saya ini sangat terbatas. Saya mau konser nih. Tuh, dia kalau musisi bisa menciptakan lagu dalam hal apapun. Betul. Coba ciptakan lagu tentang kulkas ini. Koper. Aduh, kenapa sih gua nih? Heran deh. Ayo. Coba koper. Lagu tentang koper. Koper. Kau sungguh ku butuhkan. Kau sungguh ku nanti-nanti. Oh, koperku.
koperku. Oke. Ayo semuanya. Kau ku sungguh dibutuhkan. Kau sungguh dinanti-nanti. Oh koperku. Oh koperku. Untuk naruh sempak. Untuk naruh kutang. Oh koperku. Pakaian dalam. Pakaian dalam. Pakaian dalam. Untuk naruh kolom. Pak, maaf, musisi ini emang otaknya dilaci, Pak. Udah, kita cek koper dia aja, Pak. Mencurigakan. Mencurigakan sekali, Pak. Maaf, Pak. Oke. Apa yang kamu bawa ini, wahai musisi? Wah. Musisi apa bawa-bawa beginian? Kamu bawa apa? Saya nggak tahu. Kamu nggak tahu ini. Ini biar gitar nggak males. Pak, Pak, kita tes urin aja mendingan, Pak. Karena kamu sudah membawa sepatu ini, berarti kamu harus membuat lagu tentang sepatu. Iya. Bang, speakernya nyalain, Bang. Udah nyala. Udah nyala. Dikala aku nyeker, ku butuh sepatu. Biar gak injak beli, ku butuh sepatu. Rap. Oh sepatu. Ada kanan dan kiri, kanan kiri oke. Oh sepatu. Oke. Bagusnya dia musisi. Ibu. Dari tadi saya telepon-telepon kamu. Ah. Kok malah nyanyi-nyanyi? Ibu telepon kemana? Saya nggak pegang handphone. Enggak mungkin. Biasanya kan. Ini HP Bapak, HP kerja. Oh, Pak, cara di kamu. Sorry, saya seminggu ini megang HP Bapak. Seminggu gua megang, tolong lu. Sorry. Ini, Bu, saya sedang menginterogasi ada orang yang diduga buronan, Bu. Interogasi bagaimana? Orang kamu lagi nyanyi-nyanyi, saya dengerin. Oh, sepatu. Nah, gimana sih ini, kamu? Ini orang bisa ciptain lagu, Bu. Ibu pasti biar enggak stres, ciptain lagu buat Ibu. Bu Desi. Ciptain lagu tentang. Namanya Bu Desi. Nyanyi Bu Desi. Lagu Munaroh. Hah? Kok Munaroh? Bukan Munaroh. Bukan Munaroh, Maimunah. Bukan, saya bukan Maimunah. Siapa? Maisaroh. Waduh. Komandan, izin, sebentar. Saya bukannya tidak mau mengikuti keceriaan. Kamu kenapa sih dari tadi pergi? Enggak, kamu gak boleh. Kamu di sini. Kamu siap kali saya datang, kamu pergi terus. Sudah, kamu di sini aja, biar saya yang gantikan. Saya izin komandan. Oke, siap. Ini dia siapa? Dia buronan, Bu. Bohong, Bu. Saya musisi, Bu. Saya ini mau konser. Schedule saya keganggu nih, Bu. Kalau kamu pengen bebas, kamu harus bikin lagu tentang Bu Desi. Ya, silakan. Yang slow. Silakan, Bu. Langsung aja intro kelamaan kalau pakai intro. Langsung aja. Intro aja kelamaan. Iya, langsung. Lagu nggak boleh intro gimana? Di mana kamu selama ini? Aku nyambungin ya. Ku selalu asik mencarimu. Keren. Masuk. Ternyata kamu di tenda biru. Di dalam lubuk hatiku. Oh Teresi.
Ya. Wih, cucok banget kamu nyanyinya ya. Kamu dari dalam hati banget ya. Saya sudah ngefans dari umur 4 tahun ke Tedesi. Maksudnya saya lebih tua dari kamu? Enggak. Kenapa Bu Desi? Kalau memang dia ini buronan, kenapa dia menunjukkan ciri-ciri sebagai musisi? Hah? Sebenarnya buronannya bapak kan, ngaku aja pak. Malah mungkin saya petugas bandara tuh. Hei, halo Nyai. Hah? Kok kamu panggil aku Nyai? Kemarin waktu aku jadi Melea kamu panggil aku Nyai. Sekarang aku jadi Shizuka kamu panggil aku Nyai. Oh, kamu Shizuka ya? Aku Shizuka. Aku Shizuka, kamu Sinta. Sinta dong. Ya, aku Sinta. Incan, sembarangan banget Gatot Kaca kata Gatot Kaca dari mana? Incan, aku si Incan, hai si Suka. Apa kamu apa yang ingin kamu lakukan padaku? Aku ingin mengungkapkan sesuatu kepadamu. Incan, Incan. Incan, emang begitu suaranya Incan? Tentu saja begini. Hei, aku sampai nyebrang kartun loh untuk menyamperi kamu. Kamu mau apa? Dele. Nih, aku bawain bunga buat kamu. Maukah kamu menjadi cacarku? Cacar. Jadi cacar dia totol-totol dong, ntar merah-merah. Aku kan cadel. Pacar. Kamu mau jadi pacar aku? Iya, aku sudah membawakan bunga dan juga coklat untukmu. Manena hayang kaura. Tapi urang embung ka manena. Geus mere bunga mere coklat tapi urang teu bogo ka manena. Sincan hampura urang, urang embung jeung mane. Urang ayang boga ka bogo anu meneng. Jadi kamu menerima aku? Hah? Enggak. Aku kan gak bisa bahasa Sunda. Sumpah deh, aku bukan orang Sunda. Aku orang Bima, NTB. Aku gak ngerti. Aku tidak bisa menerima cintamu. Maafkan aku. Kenapa sih suka? Padahal aku sangat mencintaimu. Aku tidak suka padamu. Sudah ngapain ini enggak? Kenapa goyang perut? Buat apa? Sincan. Buat enggak konteksnya apa ini kalau goyang perut? Kan Sincan suka begitu. Oh iya. Ayolah kamu bersamaku saja. Aku tidak mau. Ayolah, aku mencintai kamu sih suka. Aku akan memainkan biola untukmu. Hah? Memainkan biola. Hai Pak Sutomo. Bin. Ini Mr. Bin. Oh, kamu Mr. Bin. Bin. Oh, nama panjang kamu Benjamin ya? Bukan. Kamu siapa? Aku, Bin. Hah? Kamu siapa? Bin siapa? Bin Tita. Kamu berarti, Bu. Hai, aku Sincan. Sebentar, aku tidak lihat tadi dia jatuhnya. Kamu jatuh dong? Iya. Kamu lompat dari atas aku itu. Aku tidak lihat. Bentuknya sama. Bangun lagi. Langsung.
Wah. Hey. Hah, ada Mr. Bean di sini. Halo, si Suka. Hai. Gimana sih ceritanya si Suka ketemu Mr. Bean? Lah ini aja Shinchan ketemu si Suka udah lintas kartun ini. Shinchan, kamu dari Rawa ya? Kenapa? Dari Rawa. Alis kamu lintah melulu tuh. Ini aku lagi pengobatan. Kedot darah sih emang ini. Kedot darah tahu. Si Suka, si Suka. Iya, Mr. Bean. Udah cewek gua lu. Ini cewek gua. Cewek gua. Lu bukan kayak Shinchan. Lu bukan kayak Shinchan jatuhnya. Lu kayak Bang Tigor. Suka, aku sebenarnya suka sama kamu. Hah? Kamu suka sama aku? Iya. Nih, aku berikan boneka buatmu. Begitu cara mendekati cewek. Emang kamu sudah pasti diterima? Tidak apa-apa, yang penting aku tidak disedot lintah. Tapi aku tidak suka dengan kalian. Aku ilfeel dengan kalian. Aku akan memainkan biola untuk kalian. Kalau barusan bukan biola, jatuhnya debus kalau begitu. Aku mau cowok yang gentle, yang tahu gimana masa depannya. Bisa anterin aku kemana aja dan bisa bikin aku ngerasa bangga. Oh, kamu pengen yang kok Mr. Bean juga? Kok Mr. Bean juga? Setelah melihat gerakan si Suka yang tadi, iya. Si Suka buat kamu aja. Iya, jadi aku tidak suka dengan kalian. Kamu pengen yang futuristik dan mewah ya? Ya. Kalau itu aman, aku punya Mitsubishi X4. Wow. Yang bisa antar kamu kemana aja dengan tampilan desain yang futuristik dan mewah. Yang bisa naikin kegantengan kita. Oh, pastinya. Waduh, aku jadi iri nih teman-teman. Pasti dengan Mitsubishi X-Force berasa lebih update dan percaya diri. Cocok banget buat menunjang keseharian dan naikin kegantengan kita. Oh, tentu. Desainnya futuristik. Ada layar multimedia lebar banget, 12,3 inch. Belum lagi dashboardnya juga mewah banget. Monolith display dengan paduan warna white malance dan mocha interior. Selain itu dilengkapi smartphone link display yang bisa sambungin smartphone pakai wireless. Dan juga ada handsfree power lift gate. Jadi buka dan tutup bagasi bisa pakai sensor kaki dan anti kejepit. Wow. Nah, yang paling kece lagi ada drive mode yang gak kaleng-kaleng. Dari mode wet, matte, normal, gravel ada di sini. Jadi bisa ningkatin kepedean saat berkendara. Wow. Kalau gitu aku mau jadi pacar kamu, Shinchan. Love you too, Shizuka. Oh iya, aku mau ingetin juga buat servis booking kendaraan Mitsubishi Motors mu sekarang. Karena lagi ada diskon hingga 25% untuk pembelian oli mesin, chemical, dan suku cadang di seluruh dealer Mitsubishi Motor. Periodenya dari 1 Maret sampai 30 April 2024. Yuk segera servis booking dan dapatkan promonya. Jangan sampai ketinggalan ya. Wah, Shinchan, aku jadi gak sabar. Ayo kita ngedate sekarang, buruan. Sabar ya, Shizuka. Karena sekarang aku udah jadi pacar kamu. Aku mau bagi-bagi pajak jadian nih sama pemirsa. Saatnya kita koe! Mr. Bean. Kita akan ganggu dia. Gak boleh genit. Kalau kita bilang Mitsubishi X-Force, teman-teman bilang teman sejalan paling seru. Mitsubishi X-Force. Teman sejalan paling seru. Yay. Dengan siapa di mana? Nurul di Semarang. Nurul. Siapa? Nurul di Semarang. Oh, Nurul di Semarang. Pasti iya. Nama panjangnya di luar Nurul lah. Iya. Itu Semarang. Lalar dong. Tanyanya Shinchan. Untuk memastikan perjalanan mudik kamu aman, Mitsubishi Motors menyiapkan. A.
Program servis kendaraan yang menarik di semua dealer. T. Hati dan tekad yang bulat. Jawabannya A, program servis kendaraan yang menarik di semua dealer. Nah, betul. Selamat tinggal juta. Mitsubishi X-Force. Selanjutnya penelpon kedua dong. Mitsubishi X-Force. Mitsubishi X-Force. Teman sejalan paling seru. Yeah. Dengan siapa di mana? Ini bener. Mustika dari Madiun. Ya, lu nggak sih? Mustika. Orang kesana kelihatan. Mustika dari Madiun. Ibu Mustika. Tidak. Ibu Mustika. Ibu Mustika. Ya, Mustika dari Madiun. Dari Madiun. Halo Madiun. Ini pertanyaannya nih, Bu. Lanjutkan. Ribet banget. Lanjutkan lagu berikut. Cicak cicak di dinding, diam diam. A. A. Menculit. B. Merayap. B. Merayap. 3 juta rupiah. Betul. Mitsubishi X-Force, Mitsubishi X-Force, Infinite Excitement! Terima kasih, baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh